Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di What's Going On di Power Breakfast. Ya, tingkat kemiskinan di Indonesia tercatat menurun dan Badan Pusat Statistik menyebutkan jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2022 sebanyak 26,16 juta orang atau turun 340 ribu orang dari posisi data September 2021. Badan Pusat Statistik mencatat angka kemiskinan di Indonesia per Maret 2022 turun dibandingkan September 2021. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin per Maret 2022 mencapai 26,16 juta orang. Turun 340 ribu orang dari September 2021 yang mencapai 26,5 juta orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2021, jumlah kemiskinan turun 1,38 juta orang. Penurunan jumlah kemiskinan pada Maret tahun ini disumbang sejumlah faktor, di mana pemulihan ekonomi terlihat terus membaik. Namun di sisi lain terdapat tekanan inflasi yang turut mempengaruhi sejumlah harga kebutuhan masyarakat. Yang disajikan ya tingkat kemiskinan di bulan Maret itu mencapai 9,54%. Ya, kalau dihitung jumlah penduduknya, ya penduduk miskin di bulan Maret itu masih sebesar 26,16 juta orang gitu ya. Meski jumlah kemiskinan menurun, jumlah angka kemiskinan belum membaik dibandingkan periode pra-pandemi COVID-19. BPS mencatat angka kemiskinan pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta orang atau 9,41% dari jumlah penduduk Indonesia. Dari Jakarta, Rarjo Patmo, iDX Channel.